السلام علينا وعلى عباد الله صالحين 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 بركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقره اعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد وتكرم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع wa 'amalin la yurfah, wa la wa du'ain la alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah banyaknya dosa yang kita lakukan dengan lisan kita dengan mata kita dengan kaki kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memuliakan lisan kita lidah kita masih mampu memanggil nama Allah lidah kita penuh dengan dosa mata kita penuh dengan dosa tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita mata kita senantiasa Allah perindah untuk memandang kepada wajah para ulama Allah Subhanahu wa taala perindah mata kita untuk memandang wajah para kiai mereka penerus perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi Wassalam. Kalau sebagian orang mengatakan mereka ini para ulama bukannya wali. Kalau wali nikmat dipandang tapi para ulama belum tentu wali. Maka al Imam Syafi'i mengatakan laulam takunil ulama aulia falaisa lillahi min wali. Kalau ulama saja kamu tidak sebut mereka adalah wali-wali Allah, lalu siapa lagi wali Allah di muka bumi ini? Kalau mereka-mereka mereka orang yang mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala kamu tidak sebut mereka adalah wali Allah. Lalu kata Imam Syafi'i, siapa di dunia ini wali-wali Allah? Oleh karena itu kita berhusnudzon kepada mereka-mereka mereka, para ulama, para wali, apalagi pendidik al-wasil al-musil, orang yang sampai kepada Allah dan bisa mencetak ratusan ribuan santri-santri seperti pengasuh kita Pondok Pesantren Nurul Qadim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pesantren ini adalah termasuk wadah Ahlu sunnah wal jamaah Yang bisa membawa kita ke syurganya Allah subhanahu wa ta'ala Karena pada zaman sekarang ini khususnya saya Yang masuk ke beberapa tempat Ataupun daerah ataupun negara di luar sana Kita lihat bahawa sesungguhnya Banyak sekali ajaran-ajaran yang sangat menyimpang Jauh sekali daripada kata-kata orang yang mengikuti Al-Quran dan sunnah. Benar kata guru kita tadi bahwa sesungguhnya tarbiyah itu jauh lebih penting daripada ilmu. Tarbiyah, pendidikan itu jauh lebih penting daripada ilmu. Ilmu kamu bisa dapatkan di pasar sekalipun. Belajar kemarin saya singgung bahwa belajar dari buku adalah aib bagimu karena buku ataupun kitab itu benda mati. Kalau kita lempar dia tidak bisa balas. Betul atau tidak? Kitab. Kalau kita buang dia bisa balas tampar ke kita atau tidak? Tidak bisa. Benda mati. Kalau dia salah, maka salah semuanya. Makanya sebagian orang membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masajida" Datanglah ke masjid-masjid bisakinati wal waqar Dia enggak ada harokatnya dia tidak tahu Dia tidak ada ilmu saraf sedikit pun Dan dia tidak faham bahasa Arab Dia bacanya apa? Bisikinah wal fa'ar nah, Datanglah kamu ke masjid Bisikinah wal fa'ar Kamu datang ke masjid Dengan membawa apa? Pisau sama sama tikus Karena dia tidak faham Belajarnya sama kitab Maka dia datang ke masjid membawa apa? Membawa pisau dan Tidak memiliki murabi yang mendidik dulu. Guru saya, ketika mendidik saya, dia katakan, "Wahai Ali, sesungguhnya terbiah itu yang mahal. Kalau ilmu kamu dapat di mana saja, bisa, tapi terbiah didikan dari seorang guru, tinggal bersama guru, mendidik seorang murid, sehingga apa? Sehingga dia menjadi seseorang yang kuat mentalnya, seorang yang menjadi apa? Mengikuti guru-gurunya di dalam keilmuannya." sampai kepada gurunya dan gurunya terus menerus dan sanat keilmuan guru-guru kita jelas sampai kepada kiai-kiai terdahulu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan yang saya tahu daripada guru-guru termasuk sahabat saya Gus Hafiz murid daripada Habib Salim bisa dipertanggungjawabkan ilmunya Habib Salim punya guru lagi Al Habib Abdullah bin Umar al shatiri ketahuan di mana kuburannya punya guru lagi Al Habib Ali Al Habshi Bukan hanya tentang riwayatnya saja, kamu bisa saya sampaikan kepada di mana kuburan makomnya. Orang yang terkenal bisa bertanggung jawab dengan ilmunya. Punya guru lagi, Al Habib Abu Bakar bin Abdullah Al attas Punya guru lagi, atau Al Habib Ali Al Hafsi. Punya guru Al Habib Al Sayyid Ahmad Zaini Dahlan di Makkah. Sanatnya, baca sendi sendiri, hadis wal haraj. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan orang yang terkenal. Bahkan Kiai Hashim Ashari juga termasuk daripada murid Al Sayyid Ahmad Zaini Dahlan di kota Makkah. yang memiliki keponakan Sayyid Bakri Syata daripada para habaib juga yang mengarang kitab yang berjudul I'anatul Talibin yang dibaca di mana-mana di pondok-pondok. Betul atau tidak? Punya guru lagi Al Habib Hasan bin Saleh Al Bahar, orang terkenal, kuburannya sampai sekarang pun diziarahi. Punya guru lagi. Terus menerus Al Habib Ahmad bin Zain Al Habshi punya guru lagi yang mengarang kitab yang berjudul Ar Risalah dan disyarahkan oleh Kiai Nawawi Al-Bantani dinamakan Masail. Kemudian terus menerus punya guru lagi Al Habib Al Imam Abdullah bin al Alawi Al Haddad yang kitabnya dibaca di mana-mana An Nasaihud Diniyah atau Ratibul Imam Al Haddad. Oleh karena itu kita punya guru ini jelas. Jangan kepo sama ajaran-ajaran yang enggak jelas. Pengen tahu guru ini buka YouTube, buka Syekh Google, buka Syekh Instagram, ya, yeah itu semua tidak ada pertanggungjawabannya oleh karena itu kita berbahagia karena kita punya guru yang pengambilan ilmunya sampai kepada Nabi besar Muhammad musalsalatan anhum asanidu akhdihim ila khairin mahmudin wa asyrafin hamadi abun yatalqa an abi wa hakadha lahu min wa ajdadi sesungguhnya di dalam memahami ilmu agama terkadang seseorang kalau tidak memiliki guru salah sedikit dia tidak faham Contoh di dalam bahasa Arab, ada seorang raja. Raja ini sakit, kemudian dia ingin berobat, dicari semua dokter-dokter, tidak mampu mengobati dia. Maka salah seorang di antara mereka mengatakan, "Kamu datang ke seorang ulama, dia punya ilmu hikmah yang luar biasa hebat." Maka ulama tersebut tidak mau datang. Dia katakan, "Kalau kamu mau obat, saya akan bikinkan resep berikan kepada raja tersebut." Maka ditulislah resep tersebut. Apa tulisannya? Dia menulis bahawa sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan, habbatus sauda, dawaun min kulli Habbatus sauda, dawaun min kulli Rasulullah berpesan bahawa sesungguhnya jintan hitam adalah obat dari segala obat. Kemudian dilipat surat tersebut diserahkan kepada raja. Sebelum dilipat, tahu cicak. Tahu cicak atau tidak? Dia buang kotoran sehingga habbatus sauda berubah menjadi hayyatus sauda. Hayyatus sauda dawaun min kullida. Raja membaca, "Apa ini pesannya? Hayyatus sauda dawaun min kullida." Ular hitam adalah obat dari segala obat. Tadinya jintan hitam berubah menjadi ular hitam. Rajanya sempat ragu. Akan tapi dia bilang, "Wah, ini selagi dari seorang alim soleh dan dia tahu ini pengobatan berdasarkan daripada Rasulullah ya sudah dicari obat apa namanya obat tersebut daripada apa ular hitam lalu dipotong dan dimakan mati raja tersebut karena yang dimakan bukan apa bukan jintan hitam melainkan apa hayatus sauda bahaya di dalam bahasa Arab oleh karena itu kita beruntung kita belajar di sini dengan pelajaran yang luar biasa hebat dan insya Allah kita keluar daripada tempat ini kita termasuk orang-orang yang mengamalkan ilmu kita. Amin ya Rabbal alamin. Karena sesungguhnya mustahil bagi seseorang itu dia langsung bisa menjadi orang alim kecuali zaman sekarang semuanya bisa jadi orang alim. Beli fashion ini paling berapa sih? 200.000 ribu cari ya. Jadi ampel banyak. Jubah, imamah, semuanya bisa teriak-teriak di mimbar. Zaman sekarang. Makanya Rasulullah SAW mengatakan di akhir zaman banyaknya orang yang penceramah. Tapi ulama yang benar-benar mengajar ilmu agama itu sedikit. Maka jadilah orang yang sedikit. Wa qalilun min Sedikit kata Allah. Oleh karena itu jadilah kelompok yang sedikit. Dan insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala berikan manfaat kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka para ulama, orang-orang khasyah adalah orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu insan yang begitu luar biasa, sempurna. Bahkan di dalam hal-hal yang sepele menurut kita, Nabi Muhammad diriwayatkan di dalam sahihain. Riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini Abu Hurairah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mondoknya sama Nabi Muhammad cuma 4 tahun. Tahun ke-6 dia masuk Islam, cuma 4 tahun bersama Rasulullah. Tapi kehebatannya luar biasa. Kenapa? Karena ketekunannya dan doa Rasulullah SAW. Jangan lupa dari dua hal. Yang pertama meminta kepada Allah dan yang kemudian apa? Ketekunan di dalam belajar. Rasulullah SAW melihat ada seseorang yang duduk. Kemudian dia memiliki untanya tidak diikat. Maka Rasulullah tanya, hey Fulan, kenapa kamu beristirahat di tempat ini? Lalu unta kamu kamu biarkan saja tidak kamu ikat. Maka dia katakan apa? Saya tawakal ya Rasulullah. Dia bilang apa? Saya tawakal kata Rasulullah, "Iqilha wa tawakkal 'ala Allah." Ini bukan tawakal namanya. Ikat dulu baru tawakal. Oleh karena itu seseorang yang kalau dia mau menjadi orang alim, dia harus memiliki dua hal. Yang pertama apa? Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan dilupakan ini. Karena sungguhnya doa memiliki khasiat yang luar biasa hebat. Jangan dianggap remeh. Wah, Tapi gimana nih? Belum dikabul-kabulin sama Allah Subhanahu wa taala. Allah yang janji kalau kalian minta pasti Allah berikan. Tapi Allah tahu yang terbaik kapan Allah akan memberikan kepada kamu. Dan yang kemudian, yang kedua adalah semangat yang kuat. Yang pertama apa? Doa. Jangan lupakan doa itu. Walaupun kamu sudah rajin, tapi kalau tidak ada doa, maka ilmu kamu tidak manfaat. Berapa banyak sahabat kita yang dia sekolah sampai selesai S1, S2, S3, sampai selesai dia doktor, sampai profesor. Suatu saat dia sedang mengajar Tiba-tiba ada kulit pisang Kemudian jatuh kena kepalanya Nama dia saja dia lupa Apalagi ilmu Nama saja dia lupa Nama saya siapa? Saya tidak tahu Apalagi ilmu yang dia cari Kalau Allah sudah mau menarik ilmu seseorang Tentu Allah subhanahu wa ta'ala akan mampu Oleh karena itu jangan pernah lupa Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau Nabi Muhammad saja berdoa Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa wa qalbin la yakhsha wa du'ain la istajabulah apalagi kita Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi mencontohkan hal yang terbaik Abu Hurairah ini sahabat Nabi mondok 4 tahun sama Rasul sallallahu menjadi ahlu suffah belajar kepada Rasul sallallahu beliau pernah beriwayatkan satu hadis Hadisnya apa Nabi Muhammad lagi salat tiba-tiba ada jin ifrit tahu jin ifrit Jin yang dibangga-banggakan pada zaman Nabi Sulaiman. Ini jin Ifrit masuk ke masjid. Jin Ifrit masuk ke masjid, mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selepas salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tangkap jin tersebut, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam ikat dia di dalam masjid, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biarkan dia keluar. Diikat sebentar kemudian dilepas dan suruh keluar. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang kau lakukan ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? Perhatikan akhlak baginda Rasulullah SAW. Perlu kita contoh. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan sesungguhnya aku tadinya mau ngikat. Kemudian aku mau jadikan dia adalah tontonan bagi para sahabat. Kemudian aku ingin jadikan dia apa? Mainan anak-anak kecil di kota Madinah. Ini ifrit mau dijadikan mainan anak-anak kecil. Tapi kata Rasulullah. Tapi kenapa kata sahabat? Tapi saya jaga perasaan sahabat saya Nabi Sulaiman. Kenapa wahai Rasulullah? Nabi Sulaiman pernah berdoa, "Wahabli wahabli mulkan la li ahadin min ba'di." Doa Nabi Sulaiman apa? Ya Allah, ya Allah, berikanlah aku kerajaan yang mana kerajaan tersebut tidak akan pernah didapat oleh orang-orang setelahku. Nabi Muhammad SAW takut menyakiti hati Nabi Sulaiman. Kalau jin yang dibanggakan pada zamannya hanya menjadi mainan atau lelucon bagi anak-anak kecil dijaga hati sahabatnya. ala Nabi Muhammad. Itulah yang dicontoh para sahabat, para tabiin. Nabi Muhammad saw pernah diberikan anggur oleh salah seorang sahabat, lalu Rasulullah makan satu, makan lagi dua, makan lagi tiga, makan lagi empat, nggak selesai selesai. Nabi Muhammad saw tidak selesai selesai, makanya sampai habis. Kemudian yang memberi tersebut mengatakan kepada Rasulullah bagaimana rasanya ya Rasulullah. Rasulullah tersenyum kepada orang tersebut. Ia pun pergi senang. Hadiahnya diambil oleh Rasulullah, dimakan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat bingung, "Ya Rasulullah, engkau ini selalunya ya Rasulullah, kalau ada makanan berbagi kepada kami ya Rasulullah. Kenapa ini anggur kamu makan satu, makan dua sampai habis kamu makan sendirian?" Apa kata Rasulullah? rasanya asem kata Rasulullah. Apa? Rasanya asem. Kalau saya bagi bagi kamu satu persatu nanti semua wajah kalian berubah, kasihan yang ngasih. Rasulullah sallallahu alaihi jaga perasaan orang yang ngasih. Tapi Muhammad sallallahu begitu pintar menjaga perasaan seseorang. Oleh karena itu dicontoh oleh para tabi'in, para tabi'ut tabi'in sampai kepada ulama-ulama kita. Di antaranya Al-Imam Al-Haddad Al-Imamul Haddad menjaga perasaan orang lain Pernah suatu waktu Mau datang masa musim kurban Imam Haddad kalian tahu? Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Pengarang Ratib Al-Haddad Di sini dibaca Ratib Dibaca Ratib Al-Haddad Al-Imamul Haddad memiliki kitab yang berjudul an nasaihud Diniyah Punya kitab juga Risalatul Mu'awana Banyak kitab-kitab beli, karangan beliau Alimamul Haddad pada zaman beliau Pernah suatu waktu ada seseorang Yang mengatakan kepada putranya Wahai anakku Sekarang ini Sudah musim kurban Ayah mau motong kurban Ini kampaknya sudah siap Kamu pergi ke suk Pergi ke pasar Dan kamu datang ke Haddad Haddad itu apa? Tukang besi asah ini Kampak supaya saya motongnya enak. Datang ke mana? Haddad. Haddad di dalam bahasa Arab artinya apa? Tukang besi. Maka anak kecil ini polos diambil kampak tersebut dibawa ke Al Imamul Haddad. Bukan dibawa ke tukang besi, tapi dibawa ke Al Hawi tempat Al Imamul Haddad mengajar. Duduk dia sebentar. Imam Haddad masih mengajar. Selepas mengajar ini anak kecil mendekat kepada Imam Al Haddad Wahai anakku apa yang kau inginkan Dia katakan Imam Haddad Ini ayah saya menyuruh saya Untuk memberikan kampak ini kepada kamu oh, Untuk apa kata Imam Haddad Tolong diasah karena besok Dia mau motong kurban Kata Imam Haddad oh terima kasih Sini 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 kampaknya Insya Allah saya akan asahkan Kemudian besok kamu datang lagi kamu ambil Maka keesokan harinya Bapaknya bertanya kepada anaknya Sudah kamu berikan kepada Haddad Kampaknya sudah, wahai ayah. Nih, sekarang ini uangnya kamu ambil lagi. Mudah-mudahan sudah selesai di asahnya. Diberikan uang datang ke Imam Haddad. Imam Haddad masih ngajar. Selepas ngajar, anak kecil ini datang lagi. Imam Haddad, apakah sudah? Sudah selesai? Sudah, kata Imam Haddad. Nih, kampaknya sudah saya selesaikan, kata Imam Haddad. Ini anak ngeluarin uang, diberikan uang tersebut kepada Imam Al Haddad. Muhammad bilang bilang, gak perlu uang, ini uangnya kembalikan kepada ayah kamu dan terima kasih banyak. Saya yang berterima kasih, kata al Imam al-Haddad. Dibawa pulang oleh anaknya. Bilang ke ayahnya, ayah ini kampaknya sudah selesai dan ini uangnya. Loh, hebat banget tukang besi tidak mau menerima uang. Memangnya kamu bawa ke pasar yang mana? Dia bilang, saya bawa ke al Imam al-Haddad. Bayangkan. Ulama yang memiliki majlis yang didatangi oleh seluruh orang yang ada di dunia pada masa itu. Dari Maghrib belajar sama dia, dari Syam belajar dari dia. Dari mana-mana tempat belajar kepada Imam Al-Haddad. Disuruh ngasah. Ini orang Tarim bingung, ya Allah kiai besar di kampung saya disuruh ngasah. Ini gimana ini? Bingung di akhir. Apa yang beliau lakukan? Ini Bapak, cepat-cepat datang ke Al-Hawi tempat Imam Al-Haddad minta maaf, Imam. Sesungguhnya anak saya tidak tahu. sesungguhnya anak saya memang ceroboh sesungguhnya kata Imam Hadad tidak apa-apa jazakumullah khairul jazak kata Imam Hadad terima kasih banyak karena engkau telah memberikan aku pahala setengah daripada pahala kamu kamu yang berkorban dan saya memiliki andil dalam korban kamu sallu ala nabi Muhammad ini akhlak yang luar biasa yang hilang dari kita menjaga perasaan orang mau ngomong terserah Rasulullah SAW tidaklah diutus la'anan fahashan. Rasulullah SAW tidak bukan seorang fahash. Dikit-dikit ngomong kotor, dikit-dikit melaknat, tidak. Bahkan seseorang yang bernama Nuaiman, dia minum minuman keras. Rasulullah SAW cambuk. Kemudian minuman keras lagi. Rasulullah panggil, Rasulullah cambuk lagi. Kemudian dia minum keras lagi. Rasulullah cambuk lagi. Sampai-sampai sebagian sahabat bilang, aduh, ini orang Nuaiman. Semoga Allah melaknat dia. Kenapa? karena dia ini sering menyusahkan Rasulullah, menyakiti hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah bilang taubat masih mengulang lagi. Rasulullah marah, muka Rasulullah memerah. Rasulullah mengatakan la tal'anuh fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu. Jangan kamu laknat dia. Dia ini walaupun maksiat dia cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah. Berapa banyak orang di antara kita ini maksiat tapi hati kecil kita merasakan juga ingin menjadi hamba yang saleh menjadi hamba yang salehah. Kalau kita ridho kepada diri sendiri, apalagi kepada orang lain. Guru kami bercerita Al Habib Ali Al Jufri bahwa suatu saat beliau bersama gurunya Al Imam Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad as sagaf Ada undangan makan siang. Makan siang, Habib Abdul Qadir duduk di depan, Habib Ali Al Jufri duduk di belakang. Beliau cerita, beliau duduk di belakang, Habib Abdul Qadir duduk di depan. Kemudian sampai di rumah orang yang menjamu tersebut, beliau turun makan, senang, yang mengundang senang dan beliau pun senang. Bahagia tersenyum, menyebarkan kedamaian di mana-mana. Setelah makan, sohibul bait bangga, Al-Imam Al-Habib Abdul Qadir bisa datang ke rumahnya. Penuh, dengan kebahagiaan, kemudian dia keluar dari rumahnya, dia mengantar sampai ke mobil. Ini tuan rumah ini saking dia senangnya kepada Al Imam Abdul Qadir bin, A bin, A bin, bin, Ahmad as segaf Dia antar sampai ke mobil. Kemudian dibukakan pintunya. Al-Habib Ali Al-Jufri duduk di belakang. Al-Habib Abdul Qadir duduk pas di depan Al-Imam Al-Habib Ali Al-Jufri. Dibukakan pintunya. Kemudian Al-Habib Abdul Qadir duduk. Ditutupkan lagi pintunya oleh sahibul bait. Berjalanlah mobil tersebut. Sampai sudah beberapa kilo. Kata Habib Ali Al-Jufri. Al-Habib Abdul Qadir bertanya kepada saya. Wahai Ali, Kira-kira kalau saya turun sekarang dari mobil, sahibul bait yang ngundang saya tadi ngelihat atau tidak? Kata Habib Ali, enggak, sudahlah, sudah jauh wahai imam, sudah puluhan kilo, tidak akan pernah ngelihat dia dan tidak akan bisa melihat, sudah jauh. Ya sudah sekarang kamu turun, kamu bukakan lagi pintunya. Bingung Habib Ali Jufri, supirnya disuruh berhenti. Habib Ali Al Jufri turun dari tempat tersebut dari mobilnya, kemudian membukakan pintu depan, ternyata apa? Tangan Al Habib Abdul Qadir As-Segaf dipenuhi dengan darah tangannya kejepit waktu ditutup oleh sohibul bait tapi dia tidak merubah wajahnya kenapa karena kesian sama sohibul bait sudah dari awal bahagia tiba-tiba di akhir hanya bisa menyakiti Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad, maka Habib Abdul Qadir tidak mau jaga perasaan Sahibul Bait yang mengundangnya. Penuh dengan darah menangis Habib Ali Jufri mengatakan kenapa tidak dari tadi wahai Imam Abdul Qadir Segaf, kamu katakan bahwa tangan kamu berdarah tidak. Saya jaga perasaan, perasaan Sahibul Bait. Oleh karena itu, inilah yang diajarkan oleh Allah oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad tidak gampang marah Ini Nuaiman tadi yang kita ceritakan. Ini orangnya aneh juga ini Nuaiman. Ya, bukan bukan bikin-bikin ceritanya. Boleh baca kitab Al Bidayah wan Nihayah. Banyak cerita tentang sahabat Nuaiman. Dikisahkan bahwa Nuaiman ini pernah diajak oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk berdagang. Ini Nuaiman orangnya aneh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan sering diberikan hadiah olehnya. Baju yang baru, makanan yang enak, tapi setelah diberikan hadiahnya Rasulullah disuruh bayar sendiri. <tik> Dia bilang, "Loh, kamu ini ngasih hadiah tapi kok suruh saya yang bayar?" "Iya ya Rasulullah, saya pengen ngasih cuman gak punya gak punya dananya ya Rasulullah. Nggak punya duit tapi saya pengen ngasih." Ini Nuaiman ini orang aneh. Rasulullah tidak gak cepat marah kepadanya. Bahkan Rasulullah SAW banyak memuji Nuaiman. Sayyidina Abu Bakar izin kepada Rasulullah Ya Rasulullah saya mau bawa Nu'aiman Ini ke Syam Untuk berdagang di sana Kata Rasulullah silahkan Dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar Nu'aiman bersama satu lagi namanya Suwaybit ibn Harmalah Siapa namanya? Suwaybit ibn Harmalah Ini dua orang Suwaybit beda orangnya Orangnya polos banget Disuruh maju dia maju, disuruh mundur dia mundur, disuruh ke kanan dia ke kanan, disuruh ke kiri dia kiri. Kalau Nuaiman beda, disuruh kanan dia ke kiri disuruh ke kiri dia ke kanan ini iman orang yang aneh sahabat nabi jadi kalau misalnya sahabat sedang berkumpul dan terlihat Rasulullah SAW sedang murung sedang sedih Nuaiman datang Nuaiman belum berbicara Rasulullah SAW sudah tertawa ngelihat wajahnya aja Rasulullah SAW sudah tertawa maka diajaklah oleh Sayyidina Abu Bakar untuk berdagang karena Sayyidina Abu Bakar ini banyak uangnya senantiasa berdagang dan membawa orang-orang untuk berdagang bersamanya. Nu'aiman dan Suwaibid ikut ke Syam. Suwaibid karena dia adalah orang yang polos dan orang yang amanah diperintahkan oleh Sayyidina Abu Bakar untuk menjaga makanan. Sebagian lagi disuruh untuk berdagang, sebagian lagi disuruh untuk memegang barang-barang yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar. Nu'aiman disuruh apa? Terserah mau ngapain. Ini Nu'aiman orang yang beda, mau ngapain saja kamu terserah kata kata Sayyidina Abu Bakar. Maka sesampainya di Syam, di Damaskus, di Syria, Sayyidina Abu Bakar pergi ke pasar. Suwaibit menjaga makanan. Nuaiman bikin masalah. Nuaiman datang kepada Suwaibit, dia bilang, Bid, perut udah lapar." Saya sudah kebetulan ini sudah sudah nggak kuat lagi nih. Coba makanannya mana saya mau makan? Saya sudah nggak kuat. Katanya. Kata Suhaibit gak bisa Nuaiman Iman Perintah Sayyidina Abu Bakar Setelah zuhur kita baru makan Setelah kofilah semuanya datang Berkumpul kita baru makan Sekarang baru jam 10 Kamu sudah mau makan duluan Kata Nuaiman Iman gak bisa dong Perut saya sudah lapar Kalau saya nunggu Abu Bakar mungkin saya sudah mati kelaparan Kata Suhaibit gak bisa Ini polos orangnya Jaga amanah gak bisa Pokoknya saya gak mau Saya gak mau memberikan kamu makanan Kata Nuaiman Iman kamu berani sama saya kamu yakin tidak mau memberikan makanan? Tolonglah Nuaiman, minta maaf ini, Suaibin. Tolong dong. Jaga. Jangan kamu kotori amanah saya. Tolong. Karena dia takut, dia tahu. Jangankan Suaibin, jangankan Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah aja diajak main sama dia. Maka Suaibin sudah takut ini. Goyang dia. Kasih makanan dimarahin Sayyidina Abu Bakar, enggak dikasih makanan, ini Nuaiman pasti bikin masalah. Dia bilang tolong Nuaiman, tolong. Kata nu Iman, enggak. Kalau kamu enggak memberikan saya makanan, saya akan bikin masalah sama kamu. Dia bilang, ya sudah. Saya jaga amanah. Saya enggak mau kasih makanan sama kamu. Sampai Abu Bakar datang. Oh begitu, kata Iman. Iya, Nuaiman pergi. Ditinggalkan Soebid. Apa yang dia lakukan? Dia pergi ke pasar. Dia cari tempat-tempat penjualan hamba sahaya, budak. Dia tanya, ini budak harganya berapa? Oh ini harganya 300. Yang ini berapa? Yang ini 400. Dia pindah lagi ke toko yang lain. Ini hamba sahaya budak harganya berapa? 200. Yang ini berapa? 300. Oh, mahal-mahal ya. Iya, katanya memang harganya di sini sekitar begitu. Saya punya hamba sahaya. Harganya cuma 100 dirham. Kamu mau atau tidak? <guruh> Saya punya hamba sahaya, harganya 100 dirham kamu. Oh, 100 dirham. Mau, mau, mau. Tapi dia punya aib. Aibnya apa? Aibnya kalau kita tangkap dia bilang saya orang merdeka. Kata Nuaiman. Kalau kita pegang dia, dia akan bilang wah saya orang merdeka. Saya, oh saya nggak perlu kata-kata yang mau beli, saya nggak perlu dengan bacotnya, dengan ucapannya, karena saya perlu apa kerjaannya. Dia mau ngomong apa terserah. Yang penting dia bisa bekerja. Ya sudah deal. Kata nu Aiman. ayo sini mana uangnya? Dia ambil uangnya 100 dirham dia kantongi. Uang yang cukup banyak. Kemudian dibawalah oleh Nuaiman kepada Suhaibid. Itu tuh hamba sahaya saya yang lagi berdiri. Ditangkap oleh orang-orang ini. Wah, kenapa saya ditangkap? Saya adalah orang yang bebas. Saya bukan budak. Saya bukan hamba sahaya. Kata yang nangkap. Nah, kami udah tahu ini aib kamu. <laughs> Oke, okay, dibawalah lah Suhaibid. Nuaiman bilang, tuh kan, bikin masalah sama saya sih. Sekarang kamu jadi barang dagangan. Katanya, pergi Suhaibid. Dibawa nangis Suhaibid. Nuaiman no sudah belanja, dibelikan baju, dibelikan makanan, dibelikan segala macam. Sehingga Abu Bakar pulang, dicari mana suai bit, Kita pengen makan, dicari-cari tidak jumpa. Maka melihat ada Nuaiman. No Nuaiman, no kamu lihat suai bit atau tidak? Oh, suai bit sudah saya jual wahai Abu Bakar. Berani dia sama Sina. Sina Abu Bakar apa yang berlaku? Soalnya pelit dia. Saya minta makan duluan nggak dikasih. Terus di mana kamu jual di pasar? Ayo ayo temanin saya ke pasar. Ditemenin sama Noaiman. Sesampainya di pasar dilihat benar ada suai Wahai fulan yang membeli suai saya mau beli kamu. Mem membeli apa? Ini suai lagi katanya. Boleh tapi dengan harga dua kali lipat dua ratus dirham. Ya sudah diberikan oleh Sena Bakar. Terlanjur kaya duitnya banyak Sena Bakar. Diberikan dua ratus dirham dibawa lagi suai Pulang ke kota Madinah diceritakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam fa dhahika an-nabiy hatta badat nawajizuhu kata sahabat maka Nabi Muhammad tertawa ketika mendengar cerita yang berlaku tentang Nuaiman dan Suhaib bin Harmalah bahkan perawi mengatakan satu tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak terlepas dari cerita ini dan tertawa sallu ala Nabi Muhammad Nabi Muhammad tidak marah Karena memang sudah bawaannya begitu Nu'aiman Di zaman Sayyiduna Uthman saja dia bikin masalah juga Suatu saat ini Nu'aiman dia duduk Kok ada cerita begini? Memang ada Loh kok saya nggak pernah dapat? Ya karena kurang piknik aja di dalam bacanya Ada Di dalam kitab yang sama Diceritakan bahwa Nu'aiman duduk Di depan masjid Lagi nyantai-nyantai-nyantai-nyantai Tiba-tiba ada orang buta Orang tua buta pegang tongkat, bolak-balik kanan kiri, depan belakang. Nuaiman sumpak nih ngeliatin orang. Ini sudah tahu saya lagi sumpak, duduk di depan masjid sendirian. Ini ada orang buta bolak-balik bolak-balik bikin sumpak kata. Dipanggil orang buta, "Eh, buta, kamu kemari." Kata orang buta, "Kenapa wahai rajul? Kenapa wahai fulan? Kamu ini ngapain bolak-balik di depan saya? Sudah tahu saya lagi sumpak, kamu bolak-balik di depan saya." Kata Nuaiman. Oh saya cari kamar kecil dari tadi ini. Saya pengen buang air kecil. Tapi saya tidak tahu di mana tempat buang air kecil. Anak saya sedang pergi dan tidak ada satupun yang menunjukkan kepada saya. Di mana saya harus buang air kecil. Oh kata Iman gampang sini saya yang ngantar kamu. Dipegang pegang tangannya oleh Nuaiman dibawa ke mana? Dibawa ke masjidnya Rasulullah. Zaman Rasulullah masjid-masjid tidak ada kamar mandi. Dibawa ke mana? Dekat daripada mihrab. Dibilang nah ini tempat buang air kecil. Dibilang. Kata yang buta, benar ini tempatnya. Iya, ini tempat benar. Pergi Aiman. Dia buka celananya, dia kencing di situ. Sahabat-sahabat dan tabi'in sedang salat melihat ada orang yang buka celana di depan dekat mimbar. Maka mereka teriak Allahu Akbar. Kemudian mereka maju, siapa ini musuh Allah, musuh Rasulullah, mengotori masjid baginda Rasulullah untuk berbicara saja mereka malu apalagi kencing di masjidnya Rasulullah akhirnya semuanya mengejar orang tersebut ingin dipukul. Ketika ingin dipukul ternyata orang buta. Kata sahabat-sahabat, "Hei, ini masjid Rasulullah." "Innalillah," kata si buta, "Ini masjid Rasulullah. Iya, masjid Rasulullah. Kenapa kamu bisa kencing di sini?" "Oh, tadi ada seseorang Arabi, sepertinya orang Arab pedalaman, mengantarkan saya ke tempat ini dan dia bilang ini adalah tempat buang air kecil," Kata sahabat-sahabat, kata "Ah, pasti ulahnya Nuaiman." Enggak ada lagi yang berani kecuali dia. Siapa namanya kata si buta? Nu'aiman. Oh Nu'aiman, lihat saja Nu'aiman. Saya bernadar, tidaklah saya keluar dari kota Madinah. Kecuali saya akan pukul kepalanya dengan tongkat saya. Keluar ini si buta dari masjidnya Rasulullah. Dia cari-cari. Setiap ada orang dia tanya, mana Nu'aiman? Di mana rumahnya? Katanya Nu'aiman gak pernah punya rumah. Dan kalau dicari susah dia datang sendiri. Kalau dicari dia susah. Kalau dia pengen dia datang sendiri. Dia cari muter-muter ini si buta pengen balas dendam. Karena yang dia lakukan adalah dosa yang besar. Kencing di masjid Rasulullah SAW. Tidak banyak terjadi orang yang kencing di masjid Rasulullah kecuali pada zaman Rasulullah. Ada seorang Arabi datang ke masjid Rasulullah. Kemudian buang air kecil. Rasulullah ada di situ. Maka sahabat semuanya mengejar. Rasulullah SAW bilang, biarin, biarin. Selesain dulu kencingnya. Selesain buang air kecilnya. Tuh lihat Rasulullah. Di masjid Rasulullah. Karena ada hikmahnya. Kalau dia kencing sambil jalan, akhirnya masjid semuanya najis. Tapi Rasulullah pintar. Rasulullah katakan biarkan. Selesai kencing dikasih tahu sama Rasulullah. Wahai sahabat cara memberitahu begini. Ini masjid. Ini bukan tempat buang air kecil. Ini adalah tempatnya sholat Apa kata Arabi? Kenapa masjid enggak ada? Enggak ada? Enggak ada apa? Enggak ada tandanya. Harusnya dikasih tahu dong. Ini masjid. Apa bedanya dengan tempat lain? Ngomel dia. Maka dibilang apa orang Arabi itu bilang. Wahai Muhammad sekarang angkat tangan kamu. Diangkat tangannya Rasulullah. Kemudian katakan amin wahai Muhammad. Ingat katakan amin. Iya kata Rasulullah. Allahumma warham Muhammad dan wala tarham ahadan minhum. Kata, kata Arabin ya Allah sayangilah saya sayangilah Muhammad karena dia baik sekali santun di dalam mengingatkan saya tapi ini sahabat-sahabatnya tolong ya Allah jangan sayangi mereka Allahumma warham Muhammad dan wala tarhamhum maka Rasulullah tertawa dan mengatakan amin ini Nuaiman dicari-cari sama si buta. Mana Nuaiman? Mana Nuaiman lagi? Lagi duduk juga di tempat yang sama. Berdiri Nuaiman. Eh buta, dirubah suaranya. Ngapain kamu? Saya cari orang. Siapa namanya? Nuaiman. Apa yang dia buat? Dia kurang ajar. Saya pengen buang, pengen buang air kecil diantar ke masjidnya Rasulullah. Oh Nuaiman emang kurang ajar. Padahal yang ngomong siapa? Nuaiman. Kata Nuaiman, eh saya antar kamu kepada Nuaiman. Dipegang tangan si buta, dibawa kemana? Dimuter-muterin ke masjid Rasulullah, disuruh tawaf dulu di masjid Rasulullah. Setelah itu, dibawa kemana? Dibawa ke masjid lagi. Dari pintu yang lain. Ketika itu, sahabat Nabi Amirul Mu'minin, Sayyiduna Uthman bin Affan sedang sholat di mihrabnya, masjidnya Rasulullah. Mendekat Nu'iman, bersama si buta ini, dibawa ke mihrabnya Rasulullah SAW. Kamu lihat ada orang yang sedang bersujud di depan? Coba pegang dengan tongkat kamu. Dia pegang, oh iya ada orang. Itu nuaiman Dia pura-pura doang. Dia pura-pura soleh padahal dia orang jahat. Padahal dia ngomong siapa? Nu'ayman. Kemudian nuaiman pergi. Ini si Buta ambil tongkatnya dipukul kepalanya amirul mu'minin. Semua sahabat yang sedang sholat bangun. Kutila amirul mu'minin. Kutila amirul mu'minin. Sayyidina Uthman mau dibunuh semuanya maju. Ternyata yang dilihat siapa? Si Buta lagi baru setengah jam ternyata si buta lagi yang datang kemudian semua orang pengen nangkap kamu telah memukul Amirul Mukminin Syaikh Uthman nangis si buta ini dia mengatakan demi Allah semenjak sekarang saya tidak akan pernah percaya sama yang namanya manusia gara-gara nuai naima orang-orang seperti ini banyak oleh karena itu kita tidak boleh menilai seseorang daripada apa yang dia ucapkan ataupun apa yang dia kerjakan karena siapa tahu dia dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Musa apa doanya? Falamma akhadhat hum arjfat qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qabli wa iyyai. Doa Nabi Musa tuh baca dalam Al-Qur'an. Bagaimana Nabi Musa berdoa? Ya Allah, ketika musim paceklik, enggak turun-turun hujan. Nabi Musa berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kalau mau hancurkan, hancurkan sekalian ya Allah. Jangan tanggung-tanggung. Law -tanggung. min qabli wa saya juga hancurkan sekalian ya Allah. Lau syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai atuhlikuna bima fa'alassufaha'u minna? Kok kamu menghancurkan kami gara-gara ada oknum yang bodoh di antara di or orang di sekitar kami, ya Allah? Kok kami yang kena? Marah-marah sama Allah. Baca Al-Qur'an. Kemudian Nabi Musa bilang apa? Inhiya illa fitnatuk. Semua ini fitnah dari engkau ya Allah. Engkau yang tudhlu man tasya'u wa tahdi man engkau yang membuat seorang sesat dan engkau memberikan hidayah kepada siapa orang yang kau mau. Tuh lihat, kalau yang berdoa kita mungkin kita sudah masuk neraka. Tapi ada sebagian orang yang kalau dia berdoa di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah tentu akan terima doanya. Oleh karena itu pesan saya kepada ikhwan semua dan khususnya kepada saya sendiri, jangan bersuudzon kepada siapapun daripada hamba Allah. Karena sungguhnya setiap hamba Allah memiliki apa? memiliki la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan contoh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam segala apapun yang beliau lakukan dan insyaallah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan manfaat daripada perkumpulan ini amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jama'na hadha jam'an marhumah. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'asumah. Wa la taja'alillahumma fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahrumah. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang engkau cintai, Ya Allah. Jangan jadikan kami melangkahkan kaki kami dari tempat ini kecuali dosa kami telah habis, Ya Allah. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendapatkan derajat di sisimu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin, kami berkumpul dengan orang-orang yang saleh, Ya Allah. Kami yakin mungkin doa kami tidak diterima oleh-Mu, Ya Allah. Akan tetapi orang-orang di sekitar kami adalah orang yang salih, Ya Allah. Yang mana dengan keberadaan mereka, kami yakin doa kami tentu diterima oleh-Mu, Ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami husnul khatimah. Ya Allah, berikanlah kepada kami husnul khatimah. Ya Allah, berikanlah kepada kami husnul khatimah. Ya Allah, salah seorang di antara kami yang hadir adalah seorang musafir yang doanya pasti diterima olehmu ya Allah. Salah seorang di antara kami adalah orang yang alim yang doanya insya Allah diterima olehmu ya Allah. Salah seorang di antara kami ada orang yang sudah tua ya Allah. Doa mereka pasti diterima olehmu ya Allah. Salah seorang di antara yang hadir di antara kami adalah anak kecil ya Allah yang belum memiliki dosa. Doa mereka pasti diterima olehmu ya Allah. Ya Allah kalau doa kami tidak diterima olehmu maka terimalah doa kami karena keberkahan mereka ya Allah. Satu hal yang kami minta kepada Husnul Khatimah. Kami takut apa yang kami perjuangkan adalah salah ya Allah. Kami membaca Al-Quran bahawa sesungguhnya engkau telah memberitahukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa orang yang paling merugi adalah orang yang telah melakukan banyak hal dan dia mengira bahawa dia dalam keadaan yang benar sementara dia adalah adalah orang-orang yang dalam di, di, di jalan kesalahan ya Allah. Oleh kerana itu ya Allah arinal haqqo haqqan warzuqna tibaah. Wa arina al-batila batilan warzuqna ya Allah jadikanlah kami termasuk orang-orang yang istiqamah di dalam kebaikan jaga ulama-ulama kami ya Allah jaga nahdhatul ulama kami ya Allah Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang berkhidmah kepada guru-guru kami, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Kami yakin apa yang telah diajarkan oleh para guru-guru kami adalah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Oleh kerana itu jagalah mereka, Ya Allah. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan ilmu dengan keberkahan mereka, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Jadikanlah negeri kami ini negeri yang damai, Ya Allah. Ya Allah kami takut akan musibah dan ujian yang telah engkau berikan kepada kami Ya Allah Sebagian di antara kami adalah orang yang lemah Ya Allah Kami tidak kuat ketika melihat salah seorang di antara sahabat kami Atau orang yang dekat dengan kami Tewas ataupun terluka Karena sesuatu yang engkau telah berikan daripada fitnah ini Ya Allah Ya Allah Ya Rabbal Alamin Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang berdamai di dalam negeri ini Ya Allah Kami sangat cinta kepada negeri ini Ya Allah kami sangat cinta kepada kota ini ya Allah. Kami sangat cinta kepada desa ini ya Allah. Sayangi kami ya Allah dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang saling bantu membantu di jalanmu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, akhrij min hadzal ma'had al-khair al-kathir al-tayyib. Keluarkan daripada pondok pesantren ini anak-anak ataupun mereka-mereka yang meneruskan perjuangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak, dengan tauladan yang baik, dengan pencontohan yang baik, dengan ilmu yang banyak, berdakwah dengan ilmu ya Allah, berdakwah dengan ilmu mereka ya Allah. Dengan berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wasallallahu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatina wa salamah.